Saya pastikan mobilnya masih sangat layak pakai ya teman-teman. Dieselnya masih bagus dan yang terpenting mobil ini sangat irit BBM. Dia yang 2300 cc ya teman-teman. Pakai solar diesel. Ban-bannya masih cukup tebal, masih cukup layak. Pajaknya pun masih sangat panjang. Ini atas nama perorangan untuk alamat SNK daerah Jakarta kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, saya pastikan bodi-bodinya masih cukup bagus, nggak ada yang karat-karat sampai keropos gitu, nggak ada ya teman-teman. Kalau sedikit dikit-dikit wajar kotor biasa ya teman-teman. Nah ya, kita akan hidupkan ya teman-teman. Duduk ke dalam. Ini sini masuk nih. Nah, ini interiornya masih sangat sederhana ya teman-teman. Untuk di dalam, untuk di bagian plafonnya masih bagus. Masih bagus bersih. Nggak ada masalah ya teman-teman. Nah, untuk di bagian AC-nya aja yang bagian double blower yang tidak hidup alias mati. Tapi itu tidak menjadi persoalan karena kalau buat ukuran saya sih masih sangat bagus ya teman-teman. AC-nya pun masih sangat dingin. Kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah, langsam teman-teman. Nggak ada jeda macam-macam. Mesinnya masih sangat bagus. Untuk perawatan pun saya pastikan masih sangat bagus. Nah, di door trimnya masih cukup rapi ya teman-teman. Setirnya pun masih cukup rapi. Lampu-lampunya masih hidup semua. Nah, masih mobilnya masih sangat keseluruhan masih sangat normal ya teman-teman. Oke. Ini layout bagian dashboard. Center dashboardnya. Dashboard pelan-pelan, dashboardnya center. Oke, kita ke bagian belakang ya teman-teman. Untuk di bagian belakang ini polos ya teman-teman, kursi belakangnya nggak ada. Buat teman-teman yang mau pakai buat menyimpan barang-barang bawaan bisa teman-teman. Atau mau teman-teman mau kasih pasang bangku lagi bisa ya teman-teman ya. Saya pastikan mobilnya insya Allah masih sangat layak pakai. Ini kita jual seharga 45 juta, masih bisa nego ya teman-teman. Negonya nego santun ya teman-teman. Untuk kondisi masih sangat bagus. Halo, kemudian. Nih teman-teman, semuanya masih tampak masih cukup layak ya teman-teman. Di bagian door trimnya masih bagus, bersih. Nggak ada yang hancur atau rusak, nggak ada. Kalau ininya doang nggak ada, wajar ya teman-teman. Door trimnya masih cukup bagus. Tidak ada masalah teman-teman. Nah, ini bagian belakang, tengah. Door trimnya juga masih bagus ya teman-teman, masih sangat layak. Kuring. Bangku tengah masih sudah kulit, nggak ada yang pecah, masih bagus ya teman-teman. Ini tersedia handrest teman-teman, tapi bisa buat bertiga ya teman-teman. Dengan kelipatan kursi di 60-40 teman-teman, yang kursi bagian tengah.
45. Nah, untuk mesin saya pastikan masih sangat bagus ya teman-teman. Kalau ini cuma kotor aja nih teman-teman, nggak ada kerusakan atau bekas eksiden tabrak depan ya teman-teman, masih aman semua. Royal. Nah, ini masih berfungsi ya teman-teman. Masih berfungsi spionnya. Yang sebelah juga masih berfungsi. Tuh, teman-teman. Nah, oke. Okay. Lalu lagi yang review 2017. Baru tahun. Sony R 100. Dia minta 115 cawat aja. Ah, tahu spek. Aku buat lagi nge-review ini. Oh, Luxio, maaf ya. Iya. Oke. Okay. Milih SMK mana ini? Ini. Sini. Enggak ada. Nah, teman-teman, ada lagi kedatangan mobil yang sangat fantastis, legendaris, yaitu Toyota Corona ya, teman-teman. Ini masih ngaleng loh, teman-teman. Masih super antik banget, teman-teman. Teman-teman mau tahu nggak kilometernya berapa, teman-teman? Teman-teman, kilometer mobil ini sudah mencapai 80.000 asli service record, teman-teman. Jadi, mobil ini benar-benar, kalau menurut saya, istimewa sekali ya teman-teman. Semua masih kaleng, masih banyak kalengnya ya teman-teman, masih banyak originalnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat interiornya. Untuk seliran body ya, bodinya dulu. Ini masih beberapa bagian masih banyak orinya ya teman-teman. Nggak ada yang karat. Tahun 96 yang 2000 cc, yang tipe Exalon, tipe G ya teman-teman. Buat teman-teman yang cari unit mobil bagus berkualitas ini, jarak tempuhnya baru mencapai 80.000 km teman-teman. Yuk, kamu ke dalam deh. Nah, teman-teman, ini setirnya udah diganti tapi originalnya masih ada ya teman-teman. Setirnya masih sangat bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti yang original pun masih bisa. Ini kilometernya asli 80.000-an. Ini nggak diputer-puter ya teman-teman. Asli benar-benar dari baru seperti ini teman-teman. Bagian dashboardnya pun masih sangat bagus. Nggak ada yang rusak atau cedera. Ini mobilnya antik banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang seneng sama mobil antik. Nah, ini kebetulan ada nih. Mobilnya benar-benar super bagus. Yuk kita lihat kap mesinnya. Tahun berapa? 96. Nah, ini mesinnya nggak ada yang rembes. Bertransmisi manual. Bagus banget mesinnya, benar-benar masih halus, teman-teman. Dan di kap mesinnya masih original bawaan dari pabrik ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kita jual di harga 90 juta teman-teman. Net, nggak bisa goyang, nggak bisa turun. Ini mobil benar-benar harganya fantastis karena mobilnya sangat istimewa ya teman-teman. Atas nama perorangan.
Ban-ban masih sangat tebal, peleknya aja yang sudah diganti di option pelek standar. Kalau teman-teman mau ya tinggal di upgrade ke pelek racing. Atas nama perorangan, pajaknya masih panjang sekali ya teman-teman. Pajaknya di bulan April. Kita buka bagasi ya. Nah, ini dop-dopnya masih ada semua ya, teman-teman. Dop-dopnya masih ada. Bagasinya pun masih sangat bersih. Nggak ada yang karatan atau kropos ya, teman-teman. Makanya dibilang mobilnya masih sangat istimewa. Insya Allah mobilnya nggak perlu dandan lagi atau repair. Oke, teman-teman. Selanjutnya, nah teman-teman, kita selanjutnya ada mobil Luxio tipe M. Bertransmisi manual warna hitam atas nama perorangan. Untuk pajaknya di bulan Mei 2023. Pajaknya panjang sampai tahun depan. Kilometernya di angka 100 ribuan ya teman-teman. Untuk mobilnya masih sangat merekomendasi buat teman-teman semua. Perlu. Siap, komandan, siap. Iya tuh. Nah, teman-teman, mobil ini masih sangat layak pakai, masih bagus, harganya pun murah di bawah pasaran. Kalau teman-teman ngelihat di platform lain, nah teman-teman, mobil ini kita jual sangat murah di bawah harga pasaran. Kalau teman-teman lihat di platform lain, harga mobil ini sekitar 120 jutaan. Minimal 115 sampai 120 ya teman-teman. Nah ini Daihatsu Luxio tipe M menengah tahun 2011. Bertransmisi manual, warna hitam atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Mei, panjang tahun depan. Ini kita jual sebesar 90 juta. 97 juta, teman-teman. Kita jual 97 juta, masih bisa nego santun ya, teman-teman. Untuk kondisinya, insya Allah mobilnya masih sangat bagus. Tidak ada bekas banjir ataupun nabrak besar ya, teman-teman. Masih sangat layak pakai. Insya Allah mobilnya tinggal pakai. Tinggal sedikit perbaikan masih. Oke, kita ke bagian cek. Bodi-bodinya masih bagus nih, ngaleng ya teman-teman. Nah, teman-teman masih sangat bagus. Terus kita cek juga di sealer-sealer pintu semuanya. Pilar A-nya masih sangat bagus ya teman-teman. Door trimnya masih bersih, masih aman, masih bagus. Di bagian kolongnya pun masih bersih ya teman-teman. Nah, masih bagus ya, nggak ada yang karatan ataupun bekas kerendam banjir. Nah, ini teman-teman, untuk di setir kita sudah option sarung kulit ya teman-teman. Jadi lebih enak dipegangnya, lebih bagus ya teman-teman. Dan juga di bagian plafon kita sudah option pakai kulit semi kulit ya teman-teman. Orinya ada di dalam, masih aman semua teman-teman. Mesinnya masih bagus, halus, tidak ada kendala. Dan di bagian kursi sarungnya ini temporer ya teman-teman. Ini enggak paten, kalau teman-teman mau copot bisa.
Di bagian kap mesin masih aman, nggak ada bekas benturan atau accident ya teman-teman. Oke. Di bagian pintu juga, bagian samping teman-teman. Door trim pintu samping depan masih sangat bagus. Layout bagian dashboard depan masih sangat istimewa ya teman-teman. Masih sangat original. Dan di bagian belakang tengah interior kabin, AC double blower-nya masih berfungsi dengan baik dan masih sangat bagus. Nah, ini di bagian tengah ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman. Nah, untuk di bagian pilar-pilar sininya semua masih sangat aman ya teman-teman. Tidak ada bekas eksiden, tidak ada bekas tabrak belakang ya teman-teman. Oke, sini mah. Mobil Luxio ini sangat laris manis, sangat dibutuhkan sama rata-rata. Mobil ini benar-benar kencang banget ya teman-teman. Mobil ini banyak dicari orang. Benar-benar mobil ini langka banget teman-teman. Nah, kita sediakan buat teman-teman mobilnya Luxio tipe M tahun 2011 bertransmisi manual atas nama perorangan, berplat genap, pajaknya di bulan Mei tahun depan 2023 ya teman-teman. Nah, berikut teman-teman yang tadi telah saya uraikan. Gak ada sopannya lu. Mundur. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan. Semoga teman-teman bisa merekomendasi, bisa memilih mana yang sesuai dengan budget dan mana mobil yang teman-teman butuhkan. Ada Panther yang low medium dan sedan yang klasik retro tapi masih sangat istimewa. Dan kita sediakan mobil minibus berpenumpang 7 Daihatsu Luxio tipe M. Nah, gak apa-apa. Oke, berikut tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Tetap semangat. Oke, 2 menit deh.